Ada lagi? Ya, silakan Mas. Saya Leo dari Kiko, mau nanya terkait dengan keempat poin dari komposer bersatu ini, bagaimana respon dari menteri terkait yang memang menangani, atau yang bagaimana respon dari menteri yang terkait? Kemudian tadi ada juga poin yang keberapa yang tentang pertanyaan apa pemberian izin kepada mereka yang pengisi penyanyi kafe dan lain-lain. Nah, bagaimana bagi mereka yang memang konten kreator musik? Di mana kita tahu juga itu memberikan insight juga kepada pencipta lagu, di mana mereka mengemas kemudian membantu mempromosikan dan kemudian mereka punya platform sehingga itu memberikan insight timbal balik antara pencipta lagu dan juga si konten kreator. Apakah itu akan ada masuk ke dalam undang-undang yang disampaikan? Pada menteri terkait. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ini saya akan jawab cepat dulu yang paling akhir. Ya. Kalau konten kreator itu memang karena dia sudah masuk ke ranah digital. Kalau ranah digitalisasi itu sudah ada sistem yang sudah sangat bisa dibilang cukup mumpuni ya, sehingga semuanya sudah transparan dan sistemnya sudah berjalan dengan baik. Jadi memang fokus kami tadi lebih kepada performing rights. Ketika lagu tersebut dibawakan ke dalam pertunjukan atau konser gitu. Jadi memang tidak membahas digitalisasi. Tapi yang kami harapkan adalah adanya sistem digitalisasi yang mampu nanti kemudian mendata semua konser, pertunjukan, sehingga kita bisa mendapatkan transparansi yang kurang lebih sama dengan apa yang sudah kami nikmati sekarang lewat konten-konten digital gitu. Mungkin Tio mau menambahkan? Ya, tadi mungkin saya juga mau tambahkan bahwa kenapa kita tidak harus langsung ke judicial review, karena itu prosesnya sangat panjang ya. Sangat panjang dan butuh proses, dan itu kalau untuk yang di legislatif pasti harus melalui prolegnas. Jadi itu prosesnya panjang sekali, dan yang antri untuk dilegalisasi atau untuk dibuat undang-undangnya juga banyak. Sehingga kalau menurut Pak Menteri, yang lebih simpel, yang lebih cepat adalah nanti kita melakukan FGD, terus lalu nanti akan merujuk kepada permen. Itu akan lebih efektif dan akan lebih langsung mengena pada ekosistem kita saat sekarang ini. Tadi kalau saya tambahkan juga untuk yang penyanyi kafe ya, benar-benar penyanyi kafe, pengamen atau segala macam, kita tidak ada hubungannya dengan ini. Kita lebih kepada spesifik pada penyanyi yang pengguna, penyanyi yang profesional. Nah, untuk kedepannya, kira-kira dari Kementerian Desa, apakah sudah akan bisa memastikan kapan nantinya akan bisa kemudian FGD itu akan ditentukan? Tadi kita 2 minggu setelah lebaran. Oke, ada lagi? Ada, ya. Selesai. Harapannya, Badeng mungkin mau menambahkan? Jadi sebenarnya ini adalah upaya perjuangan kami dari pencipta lagu untuk jadi memang ini upaya dari kami para komposer untuk apa? Sebenarnya untuk menyelamatkan legacy kami, untuk keluarga dan anak cucu kami yang memang nantinya mereka nih yang merasakan eksploitasi daripada lagu-lagu kami. Jadi sebenarnya harapan kami simple adalah apa? Eksklusivitas komposer itu ditegakkan di negara ini. Jadi tidak ada lagi orang yang beranggapan bahwa ketika lagu sudah dipublikasikan ke khalayak umum menjadi public domain. Itu salah besar. Itu adalah kesalahan berpikir. Bahasa saya logical fallacy. Kesalahan narasi. Iya, betul. Minjem istilahnya Om Rocky Gerung. Jadi sebenarnya gini, lagu menjadi public domain itu menurut undang-undang adalah 70 tahun setelah penciptanya meninggal baru dia public domain. Itu pun bisa diperjanjikan ulang, diperpanjang. Nah jadi kalau ada bahasa mengatakan bahwa lagu setelah dipublikasikan ke umum itu pencipta lagu tidak punya hak, itu sesat. Jadi upaya hukum kami adalah melindungi karya cipta kami sesuai dengan arahan menteri tadi, bahwa pasal 9 itu sudah cukup memproteksi hak moral dan ekonomi kami. Jadi harapan ini simpel aja, kami mau supaya negara ini memberlakukan atau berpihak kepada pencipta lagu untuk menegakkan hukum atas karya-karya kami. Itu aja, thank you. Terima kasih. Rika, ada mau menutup? Sudah cukup? Rika, mungkin mau menambahkan? Saya sudah lama ingin bicara, tapi mengumpulkan bukti-bukti untuk saya bisa mengucapkan ini, karena buat saya pada saat bicara itu harus penuh pertanggungjawaban.
Jadi saya akan mengumumkan, sebetulnya ini kejadian sudah lama, sudah 1 tahun yang lalu, berawal dari tanggal polemik yang terjadi di band saya, The Groove. Maaf Erika, potong sebentar, Piu mau jalan duluan, oke? Okay. Karena sudah harus buru-buru. Oh, ya. Saya minta maaf ya, saya harus duluan. Ya. Thank you banget buat semuanya. Hati-hati Mas Piu ya. Thank you Piu. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu enggak ketinggalan video terbaru dari Grit.